Makan-makan. Halo Bakmiers, hari ini kita kulineran di daerah Depok. Tepatnya gue lagi ada di Jalan Mekarsari, men. Di belakang gue itu udah ada mie ayam jamur yang enak banget, yang goks banget, yang beda daripada yang lain. Karena bumbunya dia pakai ingredient yang cuman dia doang yang punya. Apa itu? Yuk kita ikutin, kita pesan, kita makan, abis itu baru kita tanya-tanya apa rahasianya. Let's go! Gokil men, baru buka, udah laris bener. Mas, apa ya mas yang paling recommended mas di sini mas? Paling banyak orang sih mie kecil. Mie kecil? Mie kecil, bakso pangsit mas. Oke, okay, pesan satu ya. Oke. Udah sampai men, pesanan kita. Kali ini gue pesan yang komplit men. Jadi ada pangsitnya, ada baksonya. Penampakannya juga cakep banget. Sini gue kasih lihat. Warnanya, warnanya tuh nggak segelap biasa ayamnya. Ayamnya di foto kecil-kecil gini, campur sama jamurnya. Wow. Mie-nya di homemade loh. Mie-nya homemade, dia kecil-kecil, tipis gini men. Modelan kayak bakmi GM, cuman lebih kecil, lebih pipih. Nah, figuran nggak ada loh, nggak ada figurannya, figurannya cuma daun bawang doang. Ini kuahnya nih. Uniknya di sini tuh ada lobak ya, friend. Tuh, ada lobaknya. Ya walaupun kuahnya warnanya agak sama, dia cuma lebih oily aja. Tuh, baksonya dua, pangsitnya dua. Cobain kuahnya dulu, friend. Bismillah. Jadi rasanya itu ada rasa khasnya men, itu dari lobaknya. Iya, beri wangi. Box. Beda men, lebih nyegerin, khas rasanya. Cobain mie sekarang. Wah, wangi, friend. Kursi banyak loh. Cobain. Makan-makan. Ini ori keluaran pabrik, men. Belum kulit nafasi, belum gue kasih apa-apa. Enak. Wangi. Gurih, asin. Gok. Wah, ayamnya asin, doyan banget gue. Aduk. Makan makan. Goks men, Depok lagi panas banget. Jangan lupa banyak minum air putih. Tapi jangan sembarang air putih. Lo pilih air putih yang tinggi kadar oksigennya. Cheers. Mbak langganan di sini, Mbak? Iya. Kenapa langganan di sini? Enak. Bedanya sama yang lain apa? Beda rasanya. Rasanya beda ya, lebih gurih, lebih mantap ya? Iya. Mantap. Udah berapa lama langganan di sini, Mbak? Setahun lebih. Udah lama dong. Iya. Kalau acara kantor kita pasti punya di sini. Oh gitu. Oke deh. Enjoy. Jadi tuh, friend, tekstur mie-nya tuh karena di homemade beda. Kalau bahasa gua al dente, wah elah. Udah, kita renovasi dulu yuk. Nah, kita cemplungin men, bakso satu dulu aja. Biar enggak kepenuhan apa namanya? Mangkok gua, pangsitnya. Katanya pangsitnya di sini juga goks.
karena dia homemade. Lobaknya mantap ya. Semok-semok. Makasih, Bu. Iya. Sama-sama. Kuahin dikit aja. Plus kita kasih acara wita friend. Wuih. Kita lagi dah. Makan. Pedas asin. Wah, banget. Pangsit tepren. Dia kulitnya lembut. Dalemannya gue suka. Dalemannya itu gurih, asin, lembutnya pas. Ada ngelawannya, cakep banget. Baksonya. Baksonya oke. Cabai rawit. Makan. Nah, dengan om siapa? Andreas. Andreas, mau nanya. Ini tadi barusan gue makan. Kuahnya beda banget, ada rasa khasnya. Yuk. Apa tuh? Khasnya? Khas, ada bau khasnya, ada rasa khasnya. Oh, itu ada lobaknya. Lobaknya, pantesan. Gue baru pertama kali makan mie ayam ada lobaknya. Oh ya? Baru di sini. Oh. Ini resep dari mana nih, om? Itu pribadi. Warisan? Aja. Pribadi? Iya, pribadi aja. Dari soalnya mie ayam Jakarta nggak pernah begini. Ini mie ayam mana nih? Kita Bata. Khas Pontianak. Dan asar cabenya juga asin, pedas, cakep banget itu. Cakep ya? Cakep banget. Susah nyarinya ya? Susah. Ini udah berapa lama sih, om? Buka? Buka dari 2009 tanggal 18 Desember. Nah, terus ini pas waktu masa pandemi ini ada penurunan apa nggak nih, om? Waktu pandemi mulai saya memang break 3 bulan. Oh, emang break? Saya break. Okay. Saya takut. Benar. Saya takut. Waktu terakhir dagang itu di 23 Maret. Iya, 23 Maret. Sampai saya buka kembali 1 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2020-nya ya. Nah, ya. Satu hari berapa porsi itu? Untuk porsi kita kurang lebih 200-an lah, 200. Kayaknya lebih deh. Tadi saya baru jam 9 baru duduk aja tadi. Ibu-ibu arisan udah pada borong. Ada tadi seorang lima, sepe mah lebih, 200 mah lebih ini. Sehari mungkin 300 kali. Ya, 200 lebih lah. Mudah-mudahan tambah laris. Karena amin. Rasanya goks banget, beda amin. Sama yang lain. Amin. Sukses terus, om. Sip. Recommended, men. Sangat recommended sekali. Rasanya enak. Beda sama mie ayam yang lain. Lo harus coba. Nanti posisinya, alamatnya, gua taruh di deskripsi. Master Emen, see you. Makan.